Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam atau LSBPI Majelis Ulama Indonesia kembali menggelar Sarasehan Nasional Fikih Informasi di SMA Muhammadiyah 25 Pamulang, Tangerang Selatan. Kegiatan ini menghadirkan Ketua LSBPI MUI dan sastrawan Habibur Rahman El Shirazi LCMA dan dilakukan secara online. Beliau mengupas tentang pemberitaan palsu atau hoaks. Terkait sama memproduksi berita, memproduksi kata, memproduksi apapun informasi, ya kita nggak boleh memproduksi informasi yang dusta, yang hoax, karena itu ya tidak hanya fasik, itu akan menjadi stempel bagi pembuat berita hoax, berita dusta dan seterusnya. Kalimat yang buruk, kalimat yang apa itu baunya menyengat, baunya kalau dibilang busuk, ya didengar saja sudah mengimajinasikan hal-hal yang buruk, keburukan misalnya. Nah ini yang harus dihindari. Sementara Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 25 Pamulang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Majelis Ulama Indonesia yang memberikan wawasan tentang budaya dan seni yang tidak mengganggu akidah. Mengucapkan terima kasih kepada pihak MUI khususnya di Lembaga Seni dan Budaya atas kegiatan yang diselenggarakan hari ini terkait tentang budaya Indonesia yang saat ini sudah mulai merebak akibat kemajuan teknologi. Oleh karena itu perlu dimasukkan pemahaman terkait masalah budaya bangsa akibat kemajuan teknologi dengan dikoreksikan dengan fikih yang ada dalam Al-Quran dan hadis ajaran agama Islam. Kami para remaja pun dapat apa ya, bisa menanyakan sesuatu gitu, terus bisa memperjelas apa yang selama ini kita bingungkan gitu, apa yang kita pertanyakan gitu. Jadi ini benar-benar seru banget sih. Tentang fikih informasi itu sangatlah bermanfaat bagi kita. Di dalamnya ada pembicara-pembicara yang informatif dan edukatif serta nyentrik-nyentrik ya, menghibur sehingga kita tidak mudah bosan ketika mendengar materinya. Acara ini super-duper keren dan super-duper seru yang dimana pematerinya itu gak kaku dan bisa diajak berdiskusi, bahkan menyampaikan pematerinya itu gak ada sama sekali yang baru.